Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fadila binti Baharudin selaku moderator pada malam ini mengaklalukan okay, kehadiran semua pesara-pesara serta rakan-rakan peserta yang ingin untuk menyertai sesi perkongsian pada malam ini. Baik, sebelum kita mulakan, ingin beri sedikit peringatan untuk memastikan pada semua peserta pastikan untuk mutekan mic. Dan sesi Q&A akan diberikan selepas selesai sesi konsultasian daripada Prof nanti. Baik, insyaAllah tanpa melakukan masa, saya mulakan. Baik, yang berusaha Dr. Ahmad Sobri Syuib, pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Darul Aman, Dr. Nizam Yaakob, Ketua Program B4U 21, Prof. Dr. Saidah Siraj, Profesor Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Apa khabar Prof? InsyaAllah Prof ada kan? Okay. Baik. Saya ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Kita teruskan bagi berkaitan majlis kita pada malam ini. Dengan ini saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Abi Sufyan untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Cikgu Fadhila selaku moderator pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini ya Allah bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini, ya Allah, ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang engkau redha, ya Allah. Justru berkati dan rahmatilah pegerian ilmu kami pada malam ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu-Mu, ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu, ya Allah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara, insyaAllah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'lihi tafarruqan ma'asuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa kina azaban naru. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daripada pesyarah-pesyarah yang sangat pengalaman dalam beri panduan dalam pendidikan-pendidikan. Baik, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya sangat bersati untuk perkenalkan penceramah kita malam ini iaitu Profesor Dr. Saidah Siraj. Baik, Prof merupakan penerima ijazah sarjana muda, diploma pendidikan dan sarjana pendidikan daripada Universiti Malaya dan beliau juga telah menerima ijazah PhD dalam kurikulum dan pengajaran daripada Universiti Pittsburgh, USA. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan Prof merupakan pelopor kepada pendekatan pendidikan reka bentuk dan bangunan PRP iaitu DDR dan telah menghasilkan banyak, lebih daripada 40 buku, lebih daripada 10 artikel dan peringkat nasional dan antarabangsa
dan kini Prof sedang berkhidmat sebagai Profesor di Fakulti Pembangunan Manusia. Upsi. Jadi subhanallah, kami semua sangatlah dahagakan ilmu untuk mendengar perkongsian Prof pada malam ini. Dengan ini saya menjemput Prof Syahda Siraj untuk menyampaikan sesi perkongsian. Dijemput Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Fadilah, kepada yang saya hormati doktor-doktor daripada IPG, terutama Dr. Nizam, Dr. Sobri, yang lain saya tidak begitu kenal, tapi salam pengenalan. Dan pertama kali ingin mengucapkan, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IPG KPDA dan juga jawatankuasa yang menganjurkan program pada malam ini. Pada malam ini, saya akan membicarakan tentang Interpretive Structural Modeling atau lebih terkenal dengan ISM. Bila saya buka slide dulu ya, Fadila. Cepat, Prof. Silakan. Boleh nampak ke slide belum ya? Belum buka, tak share. Tak keluar ya? Belum nampak, Prof. Okay, wait. Tunggu sekejap ya. Baik, boleh nampak ya semua? Hello? Nampak, Prof. Okay. Ya, Prof. Jelas, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini, kita akan mengambil satu daripada metod yang digunakan di dalam penyelidikan pembangunan, reka bentuk dan pembangunan atau lebih terkenal dengan DDR. Kita, di antara metod yang akan kita perkenalkan pada malam ini dalam masa yang singkat ialah ISM atau Interpretive Structural Modeling. Baiklah, dalam masa ini, dalam masa sejam atau sedikit lebih, kita akan membincangkan empat perkara, iaitu lebih kepada pengenalan kepada metod ISM ini. Baiklah, Interpretive Structural Modeling ya, atau ISM adalah satu metod yang sangat berkesan yang akan biasanya menggunakan atau dia lebih rapat dengan complex issues ya, apabila kita mempunyai satu-satu isu yang kompleks atau yang belum dapat diselesaikan, maka kita boleh menggunakan interpretive structural modeling ini. Dia telah digunakan sebenarnya lebih daripada 25 atau 30 tahun yang digunakan oleh atau apa dia consultant ya, consultant ataupun moderator daripada consultant berkaitan adalah diterin secara khas untuk membantu klien ataupun membantu mereka yang ingin menyelesaikan masalah ini supaya keadaan menemui satu model ya di akhirnya nanti. Okey, seterusnya kita ISM juga adalah tujuannya untuk memahami complex situation dan kita akan mengumpulkan satu tindakan ya, untuk ataupun sebagai satu penyelesaian ya, dalam satu-satu dalam satu-satu apa dia masalah yang apa kompleks atau masalah yang agak sukar diselesaikan, maka kita boleh menggunakan metod ISM ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, dalam sesi pengenalan yang ringkas ini, ia boleh dikatakan sebagai kita menggunakan ISM adalah metod yang menggunakan panel of expert. Panel of expert means kita tidak menggunakan sampel manusia biasa. Manusia biasa tu bukan manusia luar biasa yang kita gunakan. Tapi manusia, maksudnya sampling kita bukanlah daripada kalangan mereka yang apa, yang
kurang pakar lah atau tidak pakar, tapi kita menggunakan input daripada pakar-pakar yang dipanggil panels of expert. Baiklah, ia adalah menggunakan komputer di mana ia adalah bersifat computer-based teknik atau computer-based method untuk membantu. Yes, it's actually a small group of panel of expert di mana satu kumpulan orang yang pakar dalam bidang-bidang yang kita nak buat, yang kita nak selesaikan, yang menghadapi masalah kompleks, dan di akhirnya kita akan membentuk satu yang dipanggil graphical representation of complex system, di mana kita akan menghasilkan satu grafik iaitu yang mewakili complex system itu akan diselesaikan dalam bentuk yang dipanggil grafik ataupun dalam bentuk model. Kemudian saya tunjukkan sedikit gambarannya di sini, ya, gambaran bagi problem solving. Dia dipanggil, method ini dipanggil sebagai salah satu method yang menyelesaikan masalah, di mana manusia atau satu-satu organisasi, atau satu-satu agensi, sekolah ke, atau universiti ke, atau department dalam universiti yang menghadapi masalah, misalnya sekolah menghadapi guru yang berdisiplin contohnya. Jadi kita tak tahu nak selesaikan macam mana guru yang tidak berdisiplin, maaf ya. Guru-guru tersebut menghadapi, guru besar menghadapi masalah guru-guru yang tidak berdisiplin ini. Maka kita akan menggunakan metod ISM ini untuk menyelesaikan masalah dengan menghasilkan satu graphical model yang very structured, di mana struktur hasilan daripada masalah yang kompleks ini akan mengeluarkan satu model yang bersifat grafik, di mana kalau kita tak tahu apakah faktor guru-guru itu berdisiplin, mengapa dia menjadi begini, atau kalau kita nak fokus apakah strategi untuk menghadapi guru-guru yang tidak berdisiplin, ramai yang datang lambat, ramai yang lambat masuk kelas, ramai pula yang mungkin bermusuh antara satu sama lain, mungkin ramai pula yang tak reti mengajar. Jadi mana satu pengajarannya, mana satu yang kita nak pilih untuk kita selesaikan? Boleh, atau kita nak pilih guru yang masuk lambat kelas, maka kita pilih yang itu. So dalam problem solving ini kita harus more specific, di mana ada cara-caranya dari step satu hinggalah kepada step seterusnya untuk menyelesaikan masalah yang di voting, iaitu kita buat macam pengundian oleh panel dan kita selesaikan masalah itu, dan di akhirnya kita dapatilah masalah apakah strategi penyelesaian yang utama, yang variable yang berkait antara satu sama lain yang akan kita selesaikan at the end of the ISM, ya, pada akhirnya. Baik. Jadi ISM adalah kombinasi daripada three modeling. Ya, maknanya kalau kita dah faham bahawa metod ini adalah metod yang menghasilkan satu model at the end, satu grafik, ya, satu model yang berbentuk grafik, maka ia sebenarnya adalah menggunakan kombinasi kepada tiga modeling, iaitu modeling languages lah. Maknanya satu ialah perkataan yang akan ditukarkan kepada bentuk diagram dan juga matematik, di mana kita menggunakan software yang dipanggil Atlas. Nanti kita tengok satu persatu lah. Ya, jadi dalam kita menggunakan perkataan untuk misalnya mendapatkan elemen atau indikator kepada permasalahan kita, dan kemudian akan kita bentuk dia dalam bentuk, diproses dalam bentuk matematik dan akan membentuk diagram. Ya, jadi tiga perkara ini adalah asas utama kepada ISM. Di mana perkataan adalah digunakan untuk mengelaborate atau menerangkan method dalam communicating the output of the structure of a system symbolically. Jadi kita menggunakan perkataan itu untuk menerangkan struktur yang akan kita gunakan. Jadi ini merupakan konsep dahulu. Bila dah panas nanti dah
faham sikit-sikit, saya akan masuk kepada bagaimana kita nak menjalankan kajian ISM ini. Sebenarnya metod yang digunakan dalam ISM ini telah digunakan di Amerika sekian lama, ia lebih kurang 50 tahun. Dan di Amerika, mereka menggunakan metod ISM ini untuk membawa apa dia, membawa robot ya ke bulan atau ke Mars atau mana-mana planet lah. Sekarang ini mereka sedang mencipta dan kita agak ketinggalan. Di mana ISM ini secara perlahan atau mungkin secara hidden atau secara rahsia digunakan ya untuk membuat robot, dijadikan asas kepada mungkin robot communication, dijadikan asas bagaimana mungkin pengudaraan robot, mungkin bagaimana pergerakan robot, pengambilan robot. So mereka menggunakan banyak ISM untuk menghasilkan satu robot yang akan berpijak di bumi, bulan misalnya. Tapi bagi kita, saya mengambil ISM ini kerana ianya adalah satu apa tu method yang bagus untuk kita menghasilkan, di mana model-model selama ni orang putih dia buat model, lepas tu orang barat ataupun mungkin yang ada di negara-negara lain. Tapi mengapa tidak Malaysia? Kita tidak mahu ketinggalan lagi. Kalau dahulu kita ketinggalan misalnya dalam e-learning, maka apabila saya menukarkan ya, Dr. Sobri ada, ya Dr. Sobri adalah pioneer, pelajar pioneer PhD yang membuat m-learning. Apabila nak menukarkan m-learning, semua kawan-kawan atau saing-saing saya itu marah kerana kita masih lagi berada dalam dunia kemiskinan. Mengapa kita nak bertukar kepada m-learning? Banyak lagi orang yang tak makan lagi di Timur Tengah dan sebagainya. Tetapi saya kata bahawa fungsi seorang sarjana itu ialah menghasilkan sesuatu yang baru dan kita mesti berani bergerak. Walau macam mana pun, kalau kita tak bergerak, kita akan tetap ketinggalan dalam pendidikan ke belakang selama 30 hingga 50 tahun. Jadi sebenarnya perkara ISM ini telah lama digunakan, iaitu lebih kurang 30 tahun, 25 hingga 30 tahun telah pun digunakan, tapi kita baru saja nak gunakan dalam 2-3 tahun di negara kita. So jadi itulah masalahnya, supaya saya merasa sangat teruja atau kata memulakan ISM ini supaya dikenali oleh PhD student atau pensyarah-pensyarah yang akan menjalankan kajian, kerana kita akan menghasilkan model Malaysia sendiri, iaitu dalam konteks Malaysia. Kemudian kita akan hasilkan dalam penulisan, maka barulah ia menjadi rojokan kepada negara-negara sekurang-kurangnya di Asia Tenggara. Malah jadi ia merupakan tiga penggabungan model. Dan apa yang dimaksudkan dengan penggabungan diagram ialah di mana diagram itu menyediakan satu, kalau cakap bahasa Melayu, pictorial representation, ialah mewakili satu gambaran ya, di mana yang diagram itu yang menunjukkan bahawa isu itu being studied, yang akan kita apa kaji dan akan kita sesuaikan dengan communication through use parallel information processing capacity. Di mana diagram ini ia akan dihasilkan ya di dalam, misalnya anda akan bertemu perkataan reachability matrix, initial reachability, kemudian final reachability, kemudian anda mungkin akan bertemu dengan conical model atau orang juga pakai mismatch analysis, di mana sebab tu saya lebih banyak menggunakan perkataan bahasa Inggeris supaya apabila anda membuat reference nanti, maka anda akan faham bahawa perkataan-perkataan ini telah banyak digunakan dalam ISI journal dan juga jurnal-jurnal yang berindeks corpus. Baik, kita lihat seterusnya. Ini tadi ISM dan kemudian tertinggal satu kat sini ya, matematik tak ada. Jadi matematik itu maknanya macam binary, mengapa pengiraan di dalam konsep star kita itu, konsep star 2.0 itu dicina menggunakan matematik. Baiklah. Seterusnya
siapakah yang menggunakan SIM ni dan apakah SIM used for. So actually interpretive structural modeling adalah menggunakan adalah general purpose tool, ya. Maknanya sekejap ya, saya buka saya punya ni. Okey, saya nak tengok pukul berapa saya habis ya, nanti terlepas. Ya, insya-Allah atas 10 suku doktor, insya-Allah. Ya, okay, terima kasih. Jadi SIM adalah general purpose tool ya, yang digunakan any knowledge work yang berkaitan dengan complex situation can benefit. Maknanya kalau ada complex situation apa pun akan menggunakan SIM. Cuma kita kena betul-betul faham ya, apakah yang dimaksudkan dengan SIM, bagaimana cara kita membuat, dan kita harus ada softwarenya ya, untuk apa tu memproses data-data yang kita akan ambil daripada ISIM ini. Baik, ianya telah dimulakan oleh seorang founder, dah bila dah meninggal. Kalau nak kalau nak WhatsApp atau nak pergi email dengan isterinya, kalau orang putih ni email kita cepat je dia jawab. Ya, kata Dr. Subri masa beliau buat PhD dulu, ya, dia kata dia buat dia email je orang putih dekat Amerika tu, pakar-pakar yang dia dapat daripada internet. Dia kata cepat betul mereka menjawab compare dengan orang Malaysia. Biasalah, sebab kita waktu itu belum biasa lagi. Sekarang ini pun kita belum biasa sangat untuk menjawab sepantas mereka. Baiklah, ISM adalah first propose, iaitu yang di propose atau dicadangkan atau ditemui, atau mungkin dialah yang memulakan, iaitu Jade Wathil dalam tahun 1973. Waktu itu kita punya komputer masih lagi apa besar, lagi macam satu gerobok itu ya, macam satu apa almari ya. Dialah ya yang telah berusaha untuk mengecilkan komputer kita. Beliau adalah seorang juruterbang, beliau adalah seorang engineer, maka mungkin he's a very intelligent man lah. Dan dia cuba melihat socio-economic system yang berada dalam keadaan kompleks. Yeah? Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan ISM oleh J.S. Wathil ini? Tujuan dia kata, apa ISM method ini ialah untuk membuat satu keputusan atau satu perancangan ya, keputusan terhadap satu perancangan atau keputusan kepada masalah yang lebih kompleks, dan akhirnya kita akan bertindak. Sekiranya Malaysia mempunyai ramai pakar dalam bidang ISM, saya percaya cepat ya pandemik kita dapat diatasi, COVID-19 dapat diatasi. Tetapi sayangnya kita kurang mempunyai pakar dalam ISM, dan bila kita sebut ISM, apa benda yang dalam gambar tu ada anak panah sana, anak panah sini, mereka tak faham. Jadi sukar bagi saya untuk menerangkan kepada mereka tentang apa yang telah saya dapat daripada model tersebut pada masa yang mungkin dalam masa 5 minit, tak mungkin ya. Unless saya menerangkan kepada mereka yang telah menggunakan metod ISM ini dalam pencarian mereka kepada sebuah model yang sangat ya, kehadapan. Ya. Kerana ini merupakan satu innovation, kalau kita dapat membuat gabungan dengan beberapa metod yang lain, maka ISM akan mengeluarkan satu model baru, dan model itu adalah merupakan satu model yang bersifat inovasi atau senang nak cakap. Kalau apa student PhD, apakah news, novelty of your study? Apakah perkara yang sangat istimewa dalam study awak ni? Senang je kita kata bahawa kita menghasilkan satu model baru, dan model ini mungkin lebih kurang sama, tetapi ia merupakan satu model baru untuk Malaysia, model baru untuk variables ni. Jadi sebab itulah ISM itu pertama ialah judgment on relationship of element. Kalau kita buat Delphi atau Delphi traditional, itu adalah judgement yang sehala.
Kemudian mereka berpindah kepada fuzzy delta method, di mana selepas Delphi lama atau traditional method of Delphi, berpindah kepada fuzzy di mana ia lebih melihat kepada perbezaan di antara pandangan pakar. Sebab itu mereka panggil apa dia fuzzy delta method, dan dia menghasilkan juga satu model tetapi bukan seperti ASM. Model dalam fuzzy delta method boleh kita melihat kedudukannya, ranking bagi setiap elemen yang kita pilih, itu nombor satu mana, nombor dua mana, yang mana terbuang iaitu tidak diterima oleh pakar dan kita buang, dan akhirnya kita mendapat satu model daripada FDM. Tetapi model ini ke tapi ISM atau method ini lebih apa orang kata, lebih kukuh ya, kerana ia menggunakan judgement, perkataan judgement itu, dan menggunakan perkataan hubungan di antara elemen atau indikator-indikator. Kerana dalam proses menghasilkan model, kita menggunakan pakar, dan pakar adalah orang yang mungkin satu pakar mewakili 200 orang biasa. Ya, pakar ini biasanya adalah pakar yang memang telah mempunyai pengalaman. Ya, jadi pakar itu akan melihat hubungan di antara satu elemen dengan satu elemen itu bagaimana. Adakah ia boleh ada punya hubungan atau tak ada hubungan, atau dia dulu ke atau dia kemudian ke begitu. Kemudian ia bersifat struktural kerana ia adalah berstruktur, dan kita nak buatkan dia punya pemilihan elemen itu ada struktur, kemudian elemen itu masa kita voting dia ada struktur, dan di dalam apa tu yang kita panggil software dia juga telah mempunyai struktur-struktur yang tersendiri, dan akhirnya menghasilkan modeling yang dipanggil structure illustrated through a model. Jadi penghasilan kepada decision making ini, iaitu apa yang dipanggil pembuat keputusan, ini dikeluarkan oleh judgement, ya, maknanya melalui interpretive ini, maka kita menghasilkan ADN ialah sebuah model yang baru. Jadi sebab itu dipanggil ia adalah interpretive, ia adalah structural, dan dia adalah modeling yang menghasilkan satu model yang sangat berstruktur di akhirnya. Sebab tu saya kata tak tahulah apa je NY pilih makan, ya, sampai dia boleh bijak macam tu. Okey, baiklah. Kita pergi pula kepada sedikit penerangan. Jadi tadi saya dah terangkan bahawa ISM itu adalah interpretive, dan kemudian the method adalah berstruktur kerana overall struktur secara keseluruhannya boleh digeneratedkan menggunakan hubungan di antara satu elemen dengan satu elemen yang lain. Ya, kerana elemen-elemen itu kita akan pilih melalui satu cara yang sangat berstruktur, iaitu melalui review of literature, mapping review of literature dan seterusnya. Dan finally ialah modeling teknik, kerana overall structure and the relationship satu dan dua ini digabungkan dan kemudian akan diilustrasikan dalam bentuk model grafik. Ya, itu yang hebatnya SM, kerana dia ada relationship between elemen dengan elemen, kemudian dibuatkan untuk dijadikan satu model yang berupa graphical model. Ya, faham ya? Saya rasa setakat itu anda faham. Faham ya? Kemudian ada soalan? Tak ada. Teruskan kalau dapat. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Jadi, siapakah partisipan? Kita tak panggil sampel. Kita kalau dalam mungkin survey, kita pakai sampling. Sama ada roll ball ke, snowball ke, atau tak ada ball ke. Jadi dalam survey dia ada pelbagai jenis sampling, purposive sampling. Tapi dalam ini kita memakai panel of expert. Ya?
dalam panel of expert ini, kita lebih panggil participant. Sometimes they call respondent, boleh mana saja. Tetapi jangan pula sekejap panggil respondent, sekejap panggil sample, sekejap panggil participant. Yeah? So we call it panel of expert. Jadi dalam panel of expert ini, dia mengandungi two kinds of expert. Iaitu dalam two kind of expert yang kita panggil academic expert. Sebab kalau academic expert, biasanya apabila mereka telah ada profesor ya, bersemadia atau profesor, maka we can call it they are academic expert. Dan kemudian practical expert ini biasanya mereka yang dalam bidang technical, yang itu biasanya kalau kita nak bukan panggil, kalau kita panggil academic expert, okeylah, dengan kalau dia ada bersemadia, profesor itu memang academic expert. Tetapi kalau dia practical expert macam guru, kalau yang ini dia dah memang expert sebab dia telah dilantik oleh badan-badan tertentu untuk mendapat anugerah profesor ke profesor madya atau sebagainya. Tetapi kalau practical expert, yeah, mungkin sekarang ni adalah TS, kalau bagi sains komputer, yeah, practical expert for teachers. So kita lihat dia punya practical expert like teacher, kalau 5 tahun tak cukup, mungkin kita tak rasa selesa dengan pengalaman 5 tahun, kita letak 10. Biasanya guru kita panggil practical expert setelah 10 tahun. Tapi kalau dia lebih kepada technical expert like apa dia juru apa engineers apa, mungkin boleh 5 tahun ya, 5 tahun ke bawah itu memang atau doctors, maka kita boleh lihat tujuan kita lah. Dan tujuan kita tu nak tengok apa, nak menyelesaikan masalah apa, maka barulah kita menentukan siapakah panel expert kita. Kerana pemilihan pakar dalam dalam ISM sangat penting ya. Kalau penilaian pakar itu, dia kalau kita salahlah pilih pakar, maka kita akan model kita tak jadilah. Model kita jadi apa, hirup pikuk, tak keluar model. Ya. Kadang-kadang takut kita mengarut pula model tu yang keluar. Baik, sebenarnya two kinds and two type tu sama aja. Tetapi kalau kita kata kategori, ya, mungkin ini kita boleh kata kategori, the two kinds is two kata categorization of expert, dan mungkinlah kita boleh kata. Tapi ini two types ya, yang kita boleh panggil homogeneous, iaitu homogeneous ini adalah sama je. Expertnya tak ramai. Kita the panel of expert, saya lupa tulis berapa numbers of expert. Ya, banyak setelah saya mengkaji, saya dapati boleh 8, boleh 9. Tapi kita kadang tak sedar hati kan, kalau expert kita tu homogeneous dan memang pakar dalam practical expert. Katakanlah dia, kita pilih apa doktor pakar yang memang setelah 10 tahun, maka mungkin boleh 8. 8 lah. Tetapi kalau homogeneous ini yang saya mungkin, at least kita boleh memilih 11 hingga 13, 15. Kalau ramai-ramai pun dalam satu apa tu buku, mereka menyatakan kalau terlalu ramai pun dia dia exit sampai macam towards extent of 25. Kalau 25 kalau 20 tu dia punya apa nak kata, pandangan mereka, consensus of their views, ideas itu sudah lebih kurang sama saja. Jadi kalau kita ambil yang dalam 20, 18 atau 13, 15, it is okay. Yeah? Dan yang kedua, heterogeneous expert ini biasanya katakan kita nak mengkaji dua benda lah. Macam Dr. Subri, dia buat curriculum dan M-learning dan curriculum. So dia kena cari orang yang pakar dalam curriculum dan pakar dalam apa teknologi mobile. Yeah? So dia terpaksa memilih heterogeneous, iaitu beberapa bercampurlah di antara dua pakar, panel pakar. Tapi yang ini kalau kita nak mengkaji misalnya menghasilkan satu model pengajaran efektif dalam
apa dia pandemic COVID-19, iaitu menggunakan online learning, maka kita terpaksa memilih mungkin orang guru-guru yang lebih pakar dalam online learning. So itu dipanggil two types of modeling. Expert. Kerana expert ini merupakan jantung kepada method SM. Kita kena pilih betul-betul expert yang akan menjawab persoalan kita. Baik. Jadi di dalam SM, kita kena berhati-hati dalam memilih pakar. Pakar yang pertama biasanya, yang dalam pertama itu mengikut Wang and Ho. Jadi dia kata bila kita nak pilih, yang pertama kita melihat knowledge dia. Jadi kalau dia tak ada knowledge, macam mana dia nak jadi pakar? At least dia ada bachelor, dan kemudian pengalaman dia pula kita pilih. With subject in this study, maknanya your study, what type of study you nak cari, maka you carilah orang yang mempunyai pengetahuan dan experience in science education, misalnya science curriculum, science supervisors. You all yang pilih dan you all yang menentukan kriteria, mungkin ada BA kan, dan kemudian pengalaman dia, dan kemudian capacity and willingness. Kita kena tanya dia, kadang-kadang dia tak mahu setengah jalan kita buat dengan dia, dia dah berhenti, dah tak nak dah lagi, atau kita tak nak lah. Sebab apabila kita buat voting atau kita buat pengundian dengan pakar, kalau kita tidak online, kalau tak ada online, kalau tak ada PKP ni lah, macam satu hari setengah begitu, baru kita habis untuk membuat ISM ini. Baiklah, kemudian ability to contribute their opinions to the need of the study and keen to revise their initial judgment to reach agreement among experts. Jadi ada juga yang banyak mulut, kalau kita pilih orang yang banyak mulut, dia yang akan menguasai, itu kita tak nak juga. Kita nak orang yang yang genius, iaitu orang yang mempunyai ketajaman akal, yang mempunyai opinion yang bagus dan boleh betul ansur, gitulah lebih kurang. Maknanya apabila dia boleh betul ansur tu, bolehlah dia membuat judgement untuk dari judgement mereka itu, sama ada kita akan bertanya apakah hubungan ini dengan ini, adakah yes or no. Kalau dia jawab no, lepas tu tiba-tiba orang lain jawab yes, ataupun dia membuat judgement yang tak betul. So itulah dia expert, itu perlu mempunyai kriteria yang tertentu. Okey, sampai kat mana tadi ya? Ni ya, kriteria or panel. Okey, kriteria or panel. Baiklah, sekarang saya ambil satu student saya yang membuat dia develop of higher order thinking teaching model for basic education student in science di Iraq. Ya. Jadi dia cuba menggabungkan dua model dan menghasilkan satu model baru yang bersifat higher order thinking teaching model. Jadi dia untuk pengajaran science students dia di sekolah rendah ke tak salah saya. Beliau adalah Dr. Gulistan Ahmad Muhammad Artaj pada tahun 2015. Kita tengok apa yang saya nak tunjukkan. Ialah dia bagaimana, this is so simple ya. You all boleh buat more than this. Maknanya dalam memilih pakar dan memilih kriteria pakar, maka di summarization atau pun boleh digabungkan dan dibuat dalam satu jadual di mana berapa orang profesor yang dipilih, kemudian profesor madya, senior lecturer. Jadi dia tahun ini lebih daripada senior lecturer, mungkin ada seorang aja yang kurang daripada 20 tahun yang lain, yang ada juga 15. Jadi macam 15 ke atas semua adalah pakar yang diambilnya untuk menjawab soalan, menjawab ISM beliau. Baik. Seterusnya, bagaimana kita mengaplikasikan ISM ini? Ya, jadi kerana masa cemburu ya, jadi saya terangkan dengan cepat. Kita mengaplikasi interpretive structural modeling ini dengan mencari apakah problem ya, dan kemudian
find a structured way to think about the situation atau problem. Maknanya kita fikirlah apa problem yang kita nak kaji kalau dalam PhD itu, dan kemudian find a structured way to present a complex subject or situation to others. Maksudnya SM ini ialah akan menyelesaikan masalah anda, ya, dan dia akan provide it, dia akan provide advanced management consulting services. Baik, kalau adalah, jadi kita tak adalah nak mencari orang yang kalau pakar dan mereka ada lesen untuk membuat SM ni, kena ada lesen sebenarnya. Dan mereka yang membuat lesen, dapat lesen ini, satu jam US bayar dia RM70,000. Dalam Malaysia kita tak sanggup lah, lagi PhD student takkan memberikan sebanyak itu, ya, untuk seorang moderator. Kerana moderator itu memang bijak untuk mencari structured way bagaimana dia mengendalikan mengendalikan pakar-pakar itu dengan bijaknya. Tapi biasanya saya memilih mereka yang sudah berpengalaman. Tapi kalau untuk apa saya buat dalam kajian-kajian yang lebih besar, maka saya gunakan, saya cari juga orang yang mempunyai lesen ISM ini. Baik. Kemudian application dia, kita boleh contohnya design human interface for a computer application. Yang kita boleh gunakan kalau kita nak mereka bentuk satu course curriculum, boleh kita gunakan SM. Kemudian kita nak buat decision in a complex situation, misalnya during pandemic ni kita nak buat untuk daerah, satu daerah apa kita nak buat, macam mana, mungkin kita nak cari strategic planning, mungkin kita nak cari satu strategic pengajaran baru, mungkin kita nak cari strategic online learning. Is your problem and you try to come up with a decision. Then create a past strategy in a complex situation, a strategic plan. Ini yang saya kata, boleh juga kita gunakan ISM ini untuk penyelesaian masalah satu-satu strategic planning. Di UPSI, apa yang saya lihat, mereka telah cuba menghasilkan beberapa model, ya. Misalnya model faktor, misalnya model pembelajaran kanak-kanak, model kemahiran, model ekonomi, model pemimpin dan sebagainya. Jadi sekiranya ada masalah dalam pemilihan kepimpinan, model kepimpinan di Malaysia, mungkin tidak ada lagi model itu dan kita bermasalah untuk memilih pemimpin sekolah misalnya, maka kita cubakan dengan ISM. Ya, banyak nanti contoh saya, ramai juga pelajar yang membuat ISM ini dan mereka sanggup menghadapi risiko-risiko yang terpaksa dihadapi apabila menghadapi ISM. Jadi bagi saya, kalau saya sudah bolehlah kata dah tua, setua ini, ingin lagi belajar new method, apatah lagi anda yang masih berdarah muda, ya. Kerana kalau kita nak menghilangkan jemu di dalam kehidupan ini, selain daripada kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mungkin mendapatkan ilmu baru. Ya, kita dapat ilmu baru, kita akan lebih gembira. Kita dapat satu benda baru, kita akan gembira. Jadi kalau kita gunakan SM ini, kita belajar, ya, apa mungkin pensyarah kita tidak begitu mahir, kita sendiri pergi kursus, dengar, baca dan sebagainya, berbincang dengan kawan, ya. Okey. Kemudian siapakah yang boleh menggunakan interpretive structural modeling ini? Macam academic researcher, ya, banyak yang memohon. Saya lihat UPSI banyak dapat tahun ini dapat banyak FRGS. Mungkin lepas ini boleh dapat lagi teknologi teknokrat punya grant dan sebagainya. Jadi kalau kita mengaplikan method ISM ini, salah satulah, mungkin sebelum tu kita buat survey, lepas tu kita buat dengan ISM ini, akhirnya come up with model, bukankah itu satu perkara yang hasilannya jelasnya? Jadi kalau dalam FRGS atau mana-mana juga permohonan grant, maka kita akan berjaya. Saya sudah tidak
tidak boleh memohon grant sebenarnya sebagai ketua atau apalah, sebab saya pun dah berumur kan, dah melebihi batasan pencen. Tapi kalau saya muda-muda dulu, saya dah dapat tentang SM, for sure my PhD is using DR, DDR dengan menggunakan SM. It's very interesting. So kalau saya muda-muda dulu, saya menjadi academic researcher dan menggunakan istilah, menggunakan teknik-teknik ini, saya percaya banyak dah research yang saya dapat. Yeah. Baiklah, management consultant atau consultant, consultant apa, agent institusi yang dia menguruskan pengurusan dan pengendalian tentang whatever lah. Yeah. Okay, analyst itu seorang yang kerjanya menganalisis situasi. Misalnya government sekarang ini tak tahu mana, tapi dia ada consultant company, maka dia akan, dia boleh membuat analyst. Okay, senior managers and executive, teachers, social science researchers, medical administrators, system engineers, risk analyst, policy analyst, dan banyak lagi. Dan saya tambah kat sini PhD student, ya, atau PhD candidate. Doctoral candidate itulah sedap, lebih sedap daripada student. So kita panggil doctoral candidate. Dia boleh menggunakan salah satu cara ISM. Orang kata EE guna 9 orang je, 11 orang je. Ha, jadi payah kalau orang tak faham mengapa ISM itu kita hanya menggunakan sedikit orang. Kalau kita ramai, adakan 20 dah bercanggah pemikiran mereka dan tak ada satu hasilan yang baik yang kita dapat. Jadi kalau dalam 13, 15, it's okay. Dan kita pilih pula monogenous group yang satu macam, kalau cikgu tu mereka adalah representative kepada guru-guru di sekolah-sekolah yang lain. So that's why kita pilih apa tu monogenous, dan kemudian kita panggil apa, passive sampling misalnya. Yeah? Okay, dan kemudian kita pergi kepada jamnya. Baiklah, masih dari konsep ya, jadi proses ini berlaku, kita pening kepala kerana kita terlalu banyak ideas. Banyak benar orang bercakap tentang cara menyelesaikan PDPR ini. Jadi kita tak tahu, kita tak boleh buat secara jaring. Ya? Tak boleh, kerana jaring kita dapat pelbagai ikan. Macam-macam ikan, lagi-lagi kalau apa yang dipanggil ikan, macam-macam lah. Jadi kita pening kepala kalau kita hanya menggunakan satu jaring saja, di mana kita nak tangkap ikan kembung je, tak ada ikan lain. Itu yang paling sedap kan. So macam itulah lebih kurang. Jadi kita sebenarnya banyak idea ya. Kemudian dalam perbincangan kita dengan pakar-pakar tadi, oh ni kata gini, oh ni kata gini, maka kita buat prioritize and select ideas. Maksudnya kita cari idea yang mana yang keutamaannya, kerana SM ini melibatkan proses dalam menukarkan ideas kepada element of the issues, element indicators of the issues. Maknanya kita perkecilkan ya, satu isu yang besar kita kecilkan. Jadi ia create ISM through pairwise analysis and discussion. Jadi ini macam pengundian lah, kita buat pengundian yang dipanggil, ada perkataan pairwise di sini, secara pair, kemudian kita analisis dalamnya, dan akhirnya kita akan membuat satu diagraph ataupun satu diagram atau graphical model, di mana ia menyelesaikan masalah yang kompleks, butiran-butiran yang berterabur ini kepada structure, dan kemudian kita voting melihat interrelation of those faktor-faktor atau indicator elemen-elemen sehingga menghasilkan satu model. That's what the whole ISM. Okay. Sekarang kita pergi kepada kat mana lah saya punya. Okay. Orang kata buka je besar, tapi saya tak boleh. Saya mesti bergantung kepada tepi ini. Ya. Maklumlah kalau orang muda mungkin boleh agaknya. Okay. Jadi tadi kita sudah ada diagram ini. Sekarang kita lihat apakah step yang kita nak buat.
Bagaimana ini secara ringkas ya, saya terangkan sangat ringkas supaya anda tertarik dengan melaksanakan ISM. Tidaklah sesusah yang dipikirkan. Sebenarnya yang susahnya ialah content of your study, content of your research, content of your thesis. Maksudnya ini hanyalah tool untuk mendapatkan data. Macam mana you collect data, mengumpulkan data untuk menghasilkan apa yang you niatkan dalam hati dan yang ingin you tujukan at the end. That's why we call it outcome of the study. Okay, jadi dalam step pertama ialah kita mengenal pasti elemen ataupun kita mengenal pasti indikator kepada tajuk yang kita nak buat. Kita ada tajuk, tadi kita cari elemen tertentu. Dan kemudian kita akan membuat dipanggil SSIM. SSIM ini Structural Self-Interaction Matrix. Ya, SSIM. Jadi dalam SSIM ini adalah kita akan aturkan SSIM ini di dalam software kita. So, semua elemen-elemen itu akan dimasukkan dalam software. Kemudian, apa tu, bagaimana kita nak melihat relationship between tajuk kita tadi itu tentang elemen-elemen itu, maka kita masukkan dalam software. For example, kita nak mencari apakah elemen-elemen yang baru-baru inilah student saya buat. Ialah apakah elemen-elemen bagi apa dia, kemahiran sosial kanak-kanak. Kemahiran sosial kanak-kanak, dia ada banyak elemen yang berasaskan nilai atau akhlak, ya. Banyak orang bercerita kalau kita nak nilai ada 16, ada 18, ada 20. So saya cakap kat dia, why don't you have apa kementerian atau tolong kepada sekolah tadika ni, dia patut ajar apa kanak-kanak kecil tu. Kita buatkan satu model apa yang dia nak ajarkan dan kemudian model itu boleh digunakan oleh semua guru-guru sekolah tadika. Senang dia nak susun dia punya curriculum dia. Tak payahlah tunjang ni. Jadi, tapi ataupun kalau tak tunjang pun dia faham based on that tunjang. Okey, kita kembali kepada ini. So, initial reachability matrix and final. Tu saya kata tadi, reachability matrix awal dan reachability matrix akhir. So, dalam step ini, yang keempat, kita akan membuat classification of criteria. Dan kemudian akhirnya, nombor lima, kita buat partition and lower triangular matrix. Dan yang keenam, kita akan buat SIM model. Dia berbagai pendapat lah. Tetapi saya gabungkan beberapa pendapat supaya senang dipahami. Baik, cuba kita tengok step yang buat pening kepala ni. Step pertama, so easy. Kita kena ada, wait, saya apa tunjukkan tadi. Kita kena ada yang ini dulu. Mana pula saya letak ni. Sekejap ya. Ni dia. Aduh, tak ada juga. Ni dia. Concept Star. Concept Star ini adalah software Concept Star 2.0. You boleh cari dekat dalam internet apa maksudnya Concept Star 2.0. Kalau you beli dia punya instrument Concept Star 2.0 ini, you akan mendapat dua buku. Satu buku bagaimana menggunakan instrument Concept Star, software Concept Star ini, dan satu buku menerangkan what is ISM dan seterusnya secara ringkas lah. Jadi kalau begitu kita tengok ya, apakah, ingat ya, sebab saya tadi tidak menerangkan Concept Star terlebih dahulu, tetapi saya menerangkan ISM. Jadi untuk membuat ISM ini kita ada what we call it, software atau application yang dipanggil Concept Star 2.0. Macam kita buat survey, kalau kita buat survey, kita guna AMOS kan. AMOS, lepas tu AMOS berapa? AMOS 2.0, 5.0. Sekarang ni AMOS berapa saya pun tidak pakar dalam AMOS. Tapi dalam ISM ini, maka kita juga ada Concept Star 2.0. Cari dekat internet, masih lagi digunakan. Tapi sekarang ni kalau saya nak cakap, sebenarnya orang dah pakai lagi jauh daripada ISM ni. Dia ada ISM
apa fazi fazi SM dan seterusnya ya. Tapi tak apa, kita belajar perlahan-lahan supaya kita faham. Nanti apabila dah dapat DR, kita mendalami lagi perkara ini dan bolehlah kita menggunakan SM dalam kajian-kajian yang lain pula. Baiklah, jadi step pertama ialah mengenal pasti apakah elemen kita yang kita nak buat. Katakanlah yang paling dekat sekarang ini, pelajar saya yang buat PhD itu, ia cuba mencari apakah nilai-nilai kemahiran sosial kanak-kanak yang perlu kita bangunkan waktu dia di peringkat prasekolah. Jadi itu yang dipanggil mengenal pasti elemen. Apakah indikator atau elemen yang kita nak apa perkenalkan? Takkanlah datang daripada otak kita aja. Jadi step pertama ialah mengenal pasti indikator atau nilai utama. For example, ya, kerana is a complex issue. Sebab apabila kita saya cakap sikit tentang complex issue-nya ialah bagaimana kanak-kanak apabila dia remaja, kita tak tahu dia sudah ada habit yang buruk. Apabila dia lagi nanti kerja, dia menggunakan habit buruk itu untuk mengganggu masyarakat seperti jenayah, gangster dan sebagainya, sehingga mereka hidup di akhir zaman, di akhir kehidupan mereka pun dah tak kenal nilai-nilai yang dekat dengan dirinya, nilai-nilai kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi itulah dia punya complex issue, di mana berbagai nilai diperkenalkan. Ya, kalau kita tengok Jepun lain, kita tengok Thailand lain, apa negara-negara luar negara pun lain. So mengapa tidak kita ada satu template atau satu model bagi menunjukkan bahawa elemen-elemen itu telah pun dibuktikan kesahihannya dalam kajian kita. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mengenal pasti elemen-elemen ini atau mengidentifikasi elemen? Maka salah satu dicadangkan ialah menggunakan expert opinion. Sebelum kita buat proses voting, kita gunakanlah brainstorming atau nominal group technique, NGT. Banyak juga orang membuat program NGT ataupun ada beberapa program berbayar untuk tahu apa dia NGT. Boleh, tak salah. Boleh juga kita buat fuzzy delta method atau delta method. So it depend on your ideas, it depend on your kefahaman. Kalau you faham, maknanya boleh you buat. So maknanya brainstorming boleh dibuat normal dan apa juga teknik yang akan menurunkan elemen ini. Jadi elemen ini sangat penting kerana dia akan senarai dan kemudian akan develop the contextual relationship among the variables itu di dalam software ISM. Baiklah, seterusnya kita tengok ni dia punya diagram dia, iaitu identification of element. Maka kita cari elements atau indicator. Ini sebab tu saya tulis step 1 dia, jangan salah. Tadi step 4 mungkin yang ini bukan step tapi mungkin apa tu procedure 1. Baik. Kita kena, sebelum kita buat yang ini tadi, ya, kalau you faham dalam kuliah-kuliah saya, kalau sudah ikut kuliah saya di dalam FDM ke apa, sebelum buat ni, namanya group teknik ke, brainstorming ke, whatever FDM ke, maka kita perlu membuat yang ini, iaitu review literature mapping, di mana banyak yang berlaku, pelajar-pelajar ditanya oleh penilaian luar, ya. Macam mana you dapat elemen ni yang you nak buat, yang you kata bagus sangat tu? Kadang-kadang pedih dia tanya kan, apa sah you apa buat sendiri pula? Kalau dia kata kamu buat sendiri tu adalah agaknya 40% out of 100 lah you punya thesis tu. Jadi selamatnya kita mengidentifikasi elemen ini dengan membuat mapping of literature. Mapping of literature ni bukan tentang kromo, tetapi dia ada cara dia, okay, yang berkait rapat dengan objektif kajian yang anda nak buat. Lepas tu kita interview. Baik, apa maksud dia review of literature ini? Nanti kejapnya tu belum tu silap agaknya saya. Mana tadi saya letak? Okey, mana dia review literature ni?
Kejap ya. Alamak, tak ada pula kat sini. So sorry lah. Agak terpadam lah. Atau di sini? Bukan. Review all literature tak ada. Nanti kalau kita jumpa seterusnya, saya akan beritahu. Jadi tadi kita dekat gambar raja ini. Okay. Baiklah. Dalam review mapping literature, saya rasa dah ada pun. Ya Allah. Contoh review all literature. Contoh pemetaan ini, misalnya kita nak melihat apakah nak mendapatkan satu model dalam delivery system of e-learning. Contohnya lah, ini salah satu studentnya saya ambil contoh. Baiklah, jadi dia kata method atau teknik yang biasa digunakan dalam delivery system of e-learning ini bukanlah main-main, tetapi biasa mereka menggunakan computer simulation model lah. Siapa yang kata ni sikit, no, ambil lah dua ke tiga ke. Kemudian yang kedua, simulated scenario. Orang ni kata, ni orang ni kata, orang ni. Maknanya references atau scholars yang telah mencadangkan bahawa delivery system of e-learning ini, dia kata mesti ada visual structure. This is dalam medical. Kemudian dia kata kena ada M technology. Dia ni kata tahun 2015. Kalau gitu dia kata ini lain-lain ya. Ada artikel yang berbeza, buku yang berbeza. Ya? Faham tak? Okay. And images of apa dia, dah pukul 10 eh. Ini dia ya. Faham ya? Saya harap you all faham bagaimana kita nak buat satu mapping ni. So simple lah. Tapi kalau PhD candidate, ini master je. Master level dalam medik. Tapi dia nak buat education. So dia nak cari e-learning of medical delivery system. So inilah dia contoh-contohnya. Contoh tapi apa, maklumlah doktor yang buat kerja. Dia terlalu penat. Ini hanya ada mapping awal, tapi ditambah oleh pensyarah berkaitan dan kemudian akan ditambah melalui interview. Jadi setelah kita tak cukup ni dengan dengan senarai ini saja, kerana kita juga akan membuat interview di mana interview itu berasaskan kepada yang kita dapat. Contoh, the very simple kan 10 tadi, maka kita interview. Jadi interview ni tadi mana pula? Adalah tujuannya untuk mengesahkan, ya, dipanggil apa dia, construct validity ke macam itulah. Dan kemudian context of Malaysia. Kerana apa tu, orang Malaysia kalau yang ni mungkin tak pakai kan. Jadi dia akan beri tambahan beberapa elements lain, atau dia tak setuju dengan ni, atau ayat-ayat ni dia tak setuju, maka perlu interview. Kalau kita ada 13 pakar, maka mungkin dalam 13 kita ambil 5 orang untuk diinterview, dan itu juga akan termasuk dalam kita punya proses voting. Alright. Yang kedua, SSIM. Setelah kita dapat ini daripada, kalau kita buat brainstorming, kalau kita buat NGT, kalau kita buat FDM, kita akan dapat result of element. Alright. Dari result of element ini, kita akan masukkan ke dalam apa yang dipanggil structural self-interaction matrix. Ya? Dalam self-SSIM ini, kita akan masukkan dalam konsep STAR 5.0 tadi. So dalam konsep STAR 2.0, kita masukkan tu software dia, dan dari sini kita akan dapat list of element. Yang kita lihat tadi, ini list of element. Katakanlah semua pakar bersetuju, dia betulkan ayat dia. Katakanlah ini ayat yang telah dibaiki. Katakanlah inilah dia reference. Katakanlah. Jadi kita pun masukkanlah dalam konsep STAR, right? Dalam konsep STAR itu, kita akan masukkan list of element, indicators, dan sebab tu saya kata see slide yang tadi. Dan kemudian dah masukkan dalam konsep STAR itu, barulah kita buat voting proses. Tu banyak lagi tu nak cerita dalam satu jam ni, tak cukup. Tapi kata Dr. Nizam, kita introduction sahaja. Baiklah, harap-harap you tak takut, sebab ini pasti menghasilkan satu model baru. InsyaAllah boleh lulus. Kalau buat tak betul pun, sikit-sikit lah pembetulan yang akan dibuat. Okay. So, apakah tu
tujuan SSIM ini ialah step 2 dan apakah tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk mengenal pasti relation yang saya kata awal-awal tadi ialah hubungan di antara satu apa dia? Elemen atau indikator dengan yang lain. Jadi bagaimana mereka berhubung, adakah hubungan dia begini, adakah tidak, itu akan diproses dalam ujian society kerana dia akan diproses di dalam software. Tetapi kita kena fahamlah apa bendanya SSIM tu. Apa benda software ni? Jadi proses bagi hubungan di antara misalnya dalam yang saya kata tadi, proses yang pelajar PhD saya buat ialah mendapatkan satu model nilai, elemen nilai kemarin sosial kanak-kanak. Kerana kanak-kanak lagi PDP ni dia tak suka jumpa orang. Jumpa orang tu masuk balik pintu. Kita nak nilai macam mana kita nak masukkan. So kita process macam mana, frasa yang akan kita gunakan dalam konsep STAR. Misalnya, contoh supaya kalian nampak apakah maksud relation. Ia dalam mendidik kanak-kanak, dalam mendidik kemahiran sosial, nilai yang kemahiran sosial berasaskan nilai-nilai akhlak. Maka apakah ikhlas misalnya berkait rapat dengan saya pun dah lupa. Redha misalnya, adakah ikhlas berkait rapat dengan redha, atau ikhlas kalau tak pun peris kita ikhlas lebih dahulu diajar sebelum redha. Itu dipanggil praises atau frasa yang kita bangunkan dalam software supaya apabila kita nak melihat konteks, kita nak melihat konsep STAR dalam pengundian itu, maka konsep STAR itu akan proses macam proses alam mesin tu kan, alam mesin yang buat kuih tu kan, agaknya saya tak dapat bayangkan, tapi kalau mungkin mesin baju tu lah dia prang, dia proses dulu. Lepas dia proses tu kita akan masukkan mesin baju yang nak kering lain, macam tu lah lebih kurang. Ya. Saya tak dapat idea dalam malam ni, letih lah pula mikir. Okay, baiklah. Jadi terminologi yang anda harus faham ya di dalam SSIM ialah node. Node itu adalah binary, picarilah kat dalam apa tu internet, apa maksud dia? Pairwise tu apa? Pairwise itu tadilah hubungan di antara satu elemen dengan satu elemen itu dipadankan dan kemudian yang apa software tu dia tek dia pusinglah. Dia pusing kotak dia diterima, dia proses, dia terima jawapan daripada expert, dia proses. Okay. So node, perkataan node ialah a point in the network or diagram at which line or pathway intersect or branch. Jadi anda boleh melihat perkataan ini untuk saya ringkaskan ialah inilah istilah berkaitannya, istilah yang berkaitan ini. Ada satu lagi perkataan binary, tu carilah apa maksudnya dalam mathematics and digital electronics. Your binary number is a number expressed in the base 2 numeral system or binary numeral system which uses only 2 symbols. Dia akan proses, ada simbol binary itu ditukarkan kepada 0 dan 1. Ini kita kena belajarlah sikit-sikit, kita buka matematik. Asas kita mungkin form 5 atau form 4 kita ada belajar numeral system ini di mana ia binary, dia berlaku di dalam konsep STAR 2.0. Baik, ini dia binary, dia contohlah misalnya 1, 2, 4, begitulah lebih kurang. Ya. Ini adalah binary di mana 1 yes, di no. Jawapan daripada panel, dia kata 1, okay yes. 0, maknanya majoriti kata tak sukalah hubungan tu 0 lah. Kalau dia kata, dia kata yes, maknanya kalau dalam 11 tu 6 jawab. Itu dah majoriti lah.
Kalau 5 jawab maknanya 0. So kita yang akan memasukkan dalam sistem, that's why ISM ini dimasukkan dinamakan atau well known as a apa tu computer based methodology. Maknanya kita dan dia menggunakan tiga, di mana kita bertanya dengan secara bahasa, kita tanya dia orang, lepas tu dia orang jawab dan angkat, kemudian ditukarkan, ya, ditukarkan dalam bentuk yes or no, yes or no tukar dalam number. That's why they call it at the end, number ini akan ditukar lagi, kemudian akhirnya menjadi graphical model. Itulah dia, sikit-sikit je dulu, nanti penimpala. Okay, baik. Kemudian dalam voting process, okay, voting process ini ialah comparison, dia guna pairwise lah tadi. Pairwise itu dikatakan kita ada, jangan banyak, kita tak boleh elemen banyak-banyak, indikator kita jangan sampai 50-70, agaknya 3 hari 4 hari tak habis. Jadi berdasarkan masalah kita tu, kita cari kalau boleh kita selesaikan dalam 30 elemen, selesaikan not more than 30, 30 elements or indicator. Jadi indicator itu akan dipairwise-kan, apa tu, elemen 1 dipairwise-kan dengan elemen 3, elemen 1 dengan 4, elemen 1 dot 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 sampai 30. Berapa lama tu kita nak dapat yes or no daripada pakar? Sebab tu kita tidak mengambil bukan pakar, kita mengambil pakar yang lebih daripada 10 tahun supaya kalau kita cakap je dia orang dah faham dah, kita tidak membuang masa dan mereka boleh memberi jawapan yang sangat bagus. Baik, kemudian kita pergi kepada result of SSIM. Jadi ini dah ada dah dalam komputer kita. Katakan kita ada kriteria kita 10. Jadi jawapan-jawapan dalam telah lebih kurang. Ini kalau AVXO ini, sekiranya anda betul-betul berminat dengan apa the ISM ini, cubalah cari mentor yang boleh mengajar anda, ya. Kemudian ini dia contoh di mana ini adalah apa tu perkara, indikator atau elemen yang tak ada kaitan dengan kita lah, ni satu contoh. Okey. Kemudian ISM ini, ini dia, jangan terkejut ya. ISM will be converted into a binary matrix called reachability matrix. Carilah dalam tu ini, sebab tu dipanggil SSIM ini adalah proses proses awal oleh kita punya concept star 2.0, right? Baik. So result SSM ni seperti inilah dia punya tu. Tak, saya rasa kalau saya terangkan ni makan setengah jam. Sekarang ni pukul berapa, Fadila? Dah pukul ada 4 minit lagi, Prof, insyaAllah. Okay. So saya tak payah terangkan result of ISM. Tapi saya terangkan the step, bagi saya lebih masa kecerdasan mungkin 5 minit lah. Baik. Kecederaan, masa kecederaan. Allah. Tak boleh, Prof, boleh. Okay, step 3 atau langkah 3 ialah kita mencari reachability matrix dan final reachability matrix. Maksudnya ini chill dan final. Baik, dia ada pengiraan dia. Ini show je, ya. Baik, kita tengok di sini. Ini adalah initial reachability matrix, di mana yang saya terangkan awal sebelum ini, dia akan keluar macam ni, 1 atau 0. Tapi yang pilih ini adalah machine atau software tadi, dia dah pilih lah. Kat dalam kita punya tu, dia akan menunjukkan V ke A ke X ke O. Tapi kita hanya memasukkan indikator 1 atau 0. 1 yes, 0 no. Okay. Dia apa tu, tak usah fikir buat banyak. Okay. Kemudian kita akan dapat final. Jadi kita dapat final, the final reachability matrix untuk setiap elemen. And antecedent sets are derived. Maknanya kita akan mendapat hasilan reachability matrix ini. Kalau orang matematik tak susah. Jadi dia tahu, katakan kita ada 10 elemen. Ini jawapan dia. Ini initial. Kalau satu apa dia tadi? Setuju kan? Dah setuju. Mereka kita dapat persetujuan daripada pakar. Ni nampaknya yang nombor satu semua pakar setuju. Baiklah, sekarang kita tengok elemen kedua. Ada yang kosong ni, ada kosong ni.
Jadi mungkin dia tak setuju. Inilah dia apa tu, mesin tu akan proses. Tiga ini yang kosong itu menunjukkan bahawa result tidak setuju, dan saya ulangkan satu setuju dan seterusnya sampailah elemen ke 10. Dia sudah ada initial. Apa jadi kepada final? Okey, sekarang kita tengok dia punya final. Final dia akan menentukan apa yang dia panggil. Di sini dah susun 1 hingga 10 dan sini 1 hingga 10 disusun semula, dan kita akan dapat apa yang dipanggil dependence. The final ini ialah dependence and driving power. Driving power atau dependent, apakah yang menjadi driving power kepada model kita? Ini kedudukan dia, dan apakah yang menjadi kepada dependence power kepada model kita. Okey, bila dah siap tu semua kat dalam mesin tu, kita kira ya, kita pakai pengiraan kita nanti. Jadi kita prototype model ini contoh modelnya, contoh je ya. Jadi apabila ada orang kat tangan setuju yes or no, kat sini yes, kat sini no, maka mesin tu akan menunjukkan relationship between variables ni, variable ini. Saya rasa ini asal ni, sebab apabila sudah jadi model, kita tak boleh tulis ayat. Kita kena tulis ayat mungkin tiga perkataan. Kalau pendek panjang macam ni, dah tak jadi model. Tapi kalau kita, ini contoh saja ya. Kalau misalnya, mana lagi tadi contoh? Ini contoh ke? Mungkin contoh prototype. Satu lagi contoh. Ini contoh daripada pelajar saya juga di bawah. Tadi bukan ni, saya ambil daripada mana, tak ingat. Jadi saya suruh dia keluarkan perkataan yang pendek-pendek saja, walaupun dia ada perkataan yang panjang untuk soft skill dalam pengajaran bahasa Inggeris. Ini akhirnya ada tak nampak dalam model dekat bawah ni. Bukan bererti dalam ni model akhir dia, dan dia sangat teruja dengan model ini. Dia buatkan cluster kepada model ini. Dia buat cluster, ada berapa cluster? Dua cluster ini. Tak ada tiga cluster di bawah. Ada dua cluster ini. Maka cluster yang ini adalah masuk cluster. Ini dibuat sendiri. Dan kemudian dilihat daripada review literature untuk menentukan cluster ini. Cluster ini. Tetapi akhirnya daripada ini prototype baru. Dan akhirnya nanti tengok ya, step 4. Dia akan mengklasifikasikan kepada 4. Ini dia. Kepada 4 ya, saya tunjukkan ya. Tengok dulu sekejap apakah yang 4 itu, saya cek kat dalam saya punya catatan ya, dalam bahasa Melayu. Baik, akhirnya daripada model tadi, prototype model itu akan menukarkan ini driving power, dan di bawah ini adalah dependence power. Sekejap ya. Tenung dulu macam mana boleh jadi. Daripada 10, dia boleh jadi dependence ya. Di bawah itu adalah dependence, bawah ini. Dan ini adalah driving power. Driving power dalam bahasa Melayu lah. Apa dia? Peneraju. Pemacu. Kuasa pemacu. Kuasa pemacu, dan ini bersandar. Kuasa pemacu ni very strong. Di mana variable ni. Ini dia. Dia punya variable tadi 10. Ini contoh lain sebab dia 12. Okay. Dia ada 12 element atau 12 indicator. Maka sebagai apa variable pemacu yang kita dapat tadi. Dia adalah sangat, apa maksudnya kat sini. Kalau kita tengok di sini. Ya, tak nampak lah atas ni apa. Dia ada driving power atas ni, ada independent. Ya, yeah, this is independent. Sorry. Ni independent. Ni dia punya variables independent. Yang dikata, kalau kita kata independent, ialah strong driving power. Dia mempunyai strong driving power dan weak driving power. It's so difficult for me to explain within a very short time, tetapi cukuplah at the end. You tengok thesis pelajar-pelajar saya yang telah menggunakan SF, dan bagaimana dia menerangkan model-model tersebut terjadi ya. Jadi apabila model tadi telah di
dibuat, maka dia akan menyusun semula. Ini prototype, ya. Tapi apabila berlakunya autonomous dependent, biasanya tidak berubahlah, tetapi ini lebih menerangkan kepada apa yang dimaksudkan dengan autonomous dependent, kan? Ini independent, apa dipanggil linkage, yang dipanggil dependent dan dipanggil autonomous. Jadi kerana itu orang dah tak boleh kata apa lagi kalau ini adalah model kita. Kerana kalau kita kata what is autonomous drivers ialah mempunyai driving power yang sangat kuat, ya, kerana dia bersendiri. Tetapi lemahnya dari segi dependent, maksudnya bukan lemahlah, tapi dia maknanya dia tidak bergantunglah. Tapi kita senang kata weak dependence power. Kemudian yang kedua, dependent drivers. Dependent drivers adalah dependent drivers adalah dependent critical drivers, weak driving power. Dia sangat lemah tetapi dia mempunyai strong dependent. Maknanya satu variable yang bergantung kepada variable-variable atau elemen-elemen lain. Satu elemen bergantung kepada elemen-elemen lain untuk dia berdiri. For example, katakan sifat mulia, perkataan mulia tu dah tak strong, dia sangat vague. Kita tak mahu macam tu. Contoh ikhlas, katakan sifat ikhlas. Jadi sifat ikhlas itu dia bergantung kepada beberapa sifat-sifat yang lain untuk timbul sebagai sifat yang ikhlas. Jadi kita model ini memberikan penerangan yang lebih kukuh dengan apa tadi yang dipanggil dependence. Mana saya punya tadi? Ni dia. Ya, iaitu linkage. Nanti kendianlah kita mungkin boleh buat sesi kedua dalam SS IM ini. Baik. Sekarang kita tengok step 5. Step 5 ialah triangular level partition and lower triangular matrix. So this is the final reachability matrix. Step 4, di mana mungkin kita akan menerangkan atau kadang-kadang ada juga perkara yang kita nak tambah. Sebab biasanya dalam VIVA, orang akan bertanya which is your final, where's your final model. So this is a formation of model, di mana sekiranya kalau kita nak mengubahlah apa yang di atas tadi, mula-mula tu terlalu banyak, kan, dia punya perkataannya, mungkin kita nak nak ubah lagi supaya ia tersusun. Kerana kita dah faham yang mana salah satu daripada dia menjadi driving power, kita nak susun balik bila kita dah faham. Dan kemudian kita akan melihat this is a final one. Mungkin kita nak letak color, kita nak letak dia punya ni lagi besar. Malahan kalau A4 tak cukup, kita boleh buat A3 ataupun double A4 dan kita lipat. Ada juga pelajar saya yang berbuat demikian. Dan kebanyakan pelajar yang menang di dalam expo, mereka menggunakan ISM. Ya, dapat anugerah emas. Baik, ini juga strategi model yang telah diperbaiki supaya lebih cantik at the end. Okay. So, ada juga orang panggil yang akhir ini sekali, iaitu final model. Itu bukan final model lah. Maknanya analisis yang part tadi tu. Analisis ini mana dia. Analisis ini dia panggil mid-max analysis. Ada juga. Kerana mid-max analysis ini banyak dibuat oleh pelajar engineering. ISM ini kebanyakan dibuat sama ada pelajar engineering atau pelajar sains komputer atau pelajar ekonomi. Tetapi saya percaya dengan beraninya saya kata dia boleh diaplikan kepada education supaya orang-orang dalam bidang pendidikan ini tidak hanya terhad kepada sekolah semata-mata. Biar kita open mind kita dan kita nak menjadi guru kepada orang dan mendidik pelajar kita mempunyai intelligence yang tinggi. So, mid-max analysis lebih kurang adalah menggunakan perkataan mid-max, bukan menggunakan perkataan yang akhir ni conical model. Sebab kalau saya lebih suka pakai mid-max analysis, tetapi kita tak sempat nak
menerangkan mikmak ini secara panjang lebar. Kerana mikmak ini adalah from Spanish, sorry, Perancis. Ia adalah the impact clause, saya tak pandailah cakap Perancis. The cross impact matrix multiplication applied to classification. So, dia telah didevelop bukan orang tadi tapi orang lain ni, orang Perancis je. Tapi mikmak ini kalau you pakai pun sangat menarik dan mungkin menonjolkan keintelektualan you dalam, walaupun dalam bidang education, tapi kita boleh menggunakan mikmak ni. Sebab tu kita tengok mikmak ini dependent, independent, linkage and autonomous variable yang ISM. Ada orang buat dia couplekan dengan mikmak, dan ada juga yang membuat secara sendiri dan buang conical model. Sisa aja. Jadi dengan itu saya mohon maaf banyak sekiranya apa tu ada perkara yang tidak dapat diterangkan dengan jelas. Sekian, terima kasih. Ya, setakat itu saja. Masya-Allah Prof. Terima kasih penalaran kepada SM yang sangat bermanfaat dan padatlah untuk kami semua, terutama kepada doktor kandidat kan. Okey, memberi terujalah untuk explore juga ISM ini. Baik, kita raikan dalam satu soalan. InsyaAllah masa sangat menceburi kita. Kita raikan satu soalan daripada... Ya, satu soalan boleh. Okey, satu soalan. Yang pertama, kita ikut kedudukan lah ya Prof. Yang pertama dalam list chat kita ni daripada Hafiz Aiman. Kalau kita students, kita siapa yang sesuai kita ambil untuk jadikan moderator untuk guide ISM ni semasa pembengkelan Prof? Terima kasih Aiman. Apa dia, kita boleh memanggil walaupun bukan profesor tetapi orang yang telah pun melaksanakan SM, doktor ya, yang telah habis doktor, kawan-kawan minta tolonglah dia mengendalikan. Kerana kalau apa tu, kalau yang bukan dah PhD level, mungkin nanti penilai akan bertanya, you mengendalikan ni siapa? Kemungkinan lah. I don't know, tetapi to be apa orang kata transparent dan juga lebih etikal lah. Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi nak soalan? Okay, rasa status kita raikan satu soalan je lah dulu Prof. Mungkin ya, lepas masa sangat berubah kita. Ya. Mungkin untuk kita semua maklum lah untuk ISM ni memang satu pengisian yang sangat kompleks dan kita perlukan beberapa siri yang lain kan? Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Baik, dengan ini sebagai kata-kata penutup lah, saya sangat puas hati menjemput Dr. Ahmad Sobri Shuib untuk beri kata penutup kepada majlis kita. InsyaAllah dijemput Dr. Sobri, dipersilakan. Baik, terima kasih pengerusi Puan Fadila. Jadi saya pertama sekali ingin merakamkan ucapan terima kasih lah kepada sifu kita, Prof. Saidah Prof. Saidah Siraj. Ya, ni anak saya lama dah Dr. Sabri. Master and PhD. Ya? Yeah? Master dan PhD jadi murid saya. Ya, betul. Apa, jadi saya ucap terima kasih lah apa atas pertama sekali atas kesudian Prof untuk menerima kita punya jemputan lah untuk melaksanakan kursus malam-malam lah ni kan. Kita orang mengaji ni memang macam tu lah kan, dia orang tak kira siang malam ni depa ni kan, depa jin. Alhamdulillah. Cuma kita. Tapi bila Prof boleh luangkan masa tu sangat 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 dihargai lah kan. Baik. Okay. Dan juga mungkin juga tahniah kepada team B4U ni yang diketuai oleh Dr. Nizam yang semakin mantap yang saya nampak ni. B4U punya team ni kan, dia punya kru-kru yang bantu dia ni apa sahabat-sahabat yang duk belajar ni, yang cuti belajar PhD dan master ni,
membantu melaksanakan apa banyaklah program-program dalam B4U ni. Dan sejak bermula 3-4 tahun yang lalu tu nampak bagus kan, dan boleh sangat membantu. Saya rasa program ni banyaklah membantu pelajar-pelajar yang sedang belajar, terutamanya PhD lah, ada juga yang master. Saya ingat dulu masa kita mula tu kita ada lagi. Kita bermula di Darul Aman tu mula berpengkat dalaman kan. Lepas tu ada cikgu-cikgu di sekitar Kubang Pasu, Noi Kedah. Okay. Dan sekarang sudah berkembang ke level kemasaan lah kita ni. Ya, jadi tahniahlah kepada umumnya Dr. Nizam lah, umumnya yang banyak bersilat lah. Semangat eh, sangat semangat. Yang banyak bersilat dalam program ni, dalam membantu guru-guru kita dan juga ataupun pelajar-pelajar daripada bidang lain juga kan, dalam bidang pengajian. Dan juga satu lagi ialah berkenaan dengan metod sendirilah yang semakin kita kata mendapat tempat dalam kalangan pelajar-pelajar yang menjalankan pendidikan dalam bidang bidang DDR ni. Ada segi menggunakan metod DDR lah kan, di samping metod-metod yang lain pun ada jugalah kan, tapi nampak metod ni semakin menjadi pilihan lah. Dan banyak berkembang lah daripada saya mengaji dulu Prof kan. Ya betul. Ya, dulu saya dengan Prof ni buat Delphi klasik. Ya. Di sekarang dah ada ASM, NGT dan juga Fuzzy Delphi kan. Jadi saya nampak banyak perkembangan lah dari segi penambahbaikan dalam metod-metod dalam pendidikan. Jadi sebenarnya itu satu, banyak Prof bawa metod-metod ni jadi pilihan lah kan, selain daripada stereotip selalu kita duk guna SPSS kan, guna kualitatif di samping metod-metod yang lain, bukan tak bagus Prof kan, bagus. Yeah. Ini satu pilihan lah kita kata pada student kita kan. Jadi mereka ada banyak pilihan untuk buat kajian dengan kaedah-kaedah yang kita yang ada ditambah baik pada masa yang ada masa kini. Jadi sekali lagi saya pun jadi dah lewat aja, jadi saya pun nak ucapkan terima kasihlah kepada semua, dan terima kasih kepada Prof sendiri dan juga kepada semua team B4U ni, Dr. Nizam dan dia punya ahli-ahli dia yang AJK dan ni yang sangat 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 hebat lah dalam melaksanakan program ni. Jadi terima kasih balik kepada Puan Pengerusi lah. Okay. MasyaAllah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Subri atas perkataan tersebut, kata-kata penutup tersebut, dan kami sangat berbesar terima kasih sekali lagi kepada Prof dan juga sekalian doktor-doktor yang menjadikan ilmu ini bercambah-cambah untuk kami semua untuk dapat ilmu daripada sebagai doktor kandidat, insyaAllah. Baik, sebagai mewakili jawatankuasa dan penganjur, sangat menghargai sekali ilmu yang telah dikongsikan oleh Prof. Hari ini saya menjemput Cikgu Izzat untuk tayangan sesi penganugerahan CJ Digital buat Prof. Dipersilakan. Terima kasih kepada kami semua. Baik, sebenarnya memang tak puas, tak cukup rasanya, tapi masa sangat mencubur kita. Terima kasih Prof. Sebelum saya akhiri majlis pada malam ini, kami sehinggalah saya mengajak semua peserta pada malam ini untuk mendoakan afiah kesihatan buat Prof.
dan kesihatan dan kebaikan daripada perkongsian pada malam ini dan rehat secukupnya Prof. Terima kasih banyak. Jadi dengan ini saya mohon maaf atas segala kekurangan daripada majlis daripada pihak saya selaku pengurusi pada malam ini dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat berehat. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. 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 Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih banyak Prof.